Kocok 75 gram margarin, 100 gram mentega tawar dingin, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan kopi, 100 gram gula tepung, dan 1/2 sendok teh pasta vanila selama 2 menit sampai lembut. Tambahkan 1 kuning telur lalu kocok rata. Masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah, 25 gram maizena, 25 gram susu bubuk, dan 1/2 sendok teh baking powder sambil diayak dan diaduk rata. Semprot menggunakan spuit bunga di loyang yang dioles tipis margarin. Letakkan coklat keping di atasnya, kemudian oven dengan api bawah suhu 140 derajat Celcius selama 25 menit sampai matang. Lover, saya Fatma Bahalwan dari Natural Cooking Club. Hari ini saya akan berbagi resep membuat semprit coklat. Nah, semprit coklat yang ini sangat mudah dibuat dan rasanya enak banget. Percaya deh, pasti anti gagal. Bahan yang akan saya gunakan adalah ini, ada margarin, kemudian ada vanili bubuk, lalu ini adalah gula halus. Gula halus, kemudian ada tepung terigu, protein sedang atau protein rendah saja, dan ada coklat bubuk, lalu ada kuning telur jumlahnya 2 saja. Ini ada choco chip, nanti pas disemprit kita kasih tengahnya dengan choco chip supaya bentuknya seperti bunga. Nah, kita buat yuk sama-sama. Langsung saja kita buat. Dari bahan ini, margarin dan gula halus akan kita kocok bersama. Pilih gula halus yang kualitasnya bagus ya. Jangan sampai keliru menggunakan gula yang ada bahan anti kempalnya. Kita kasih sedikit vanili. Sedikit saja, lalu kita kocok. Sampai tercampur rata. Bila sudah terlihat dia tercampur rata dan menteganya sedikit memucat, dimasukkan kemudian kuning telurnya ya, ini kita masukkan, lanjutkan mengocok. Kira-kira kalau dihitung waktu kocoknya 2-3 menit, paling lama 5 menit lah. Begini sudah cukup, kita matikan mixernya. Nah, lalu kita masukkan tepung terigu dan coklat bubuk. Coklat bubuk sebaiknya diayak terlebih dahulu supaya tidak bergerindil ya. Ini lalu kita aduk rata. Nah, kita aduk rata. Saya menggunakan alat pengaduk namanya pastry blender ini untuk menghindari tangan kita ikutan ngaduk ya, karena suhu badan kita akan mempengaruhi hasil adonannya nanti. Jadi kita harus jaga. Kita bisa juga gunakan jenis coklat yang warnanya lebih gelap ya, seperti biskuit-biskuit yang warnanya hitam gitu. Ada satu coklat bubuk yang warnanya arahnya ke black ya, atau hitam. Ini sudah rata, masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Nah, sesi lover, untuk memudahkan kita menyemprotkan adonan di atas loyang, kita gunakan ini plastik segitiga atau piping bag. Nah, supaya mudah, piping bagnya ditaruh di wadah seperti ini ya. Jadi kita nggak usah kesusahan pakai plastik dimasukkan susah gitu. Nah, ini langsung. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah dipasang squid untuk membuat motif bunga dahlia atau bintang gitu. Saya menggunakan spirit nomor 4B. Nah, gunakan dua plastik ya. Jadi seperti ini yang isinya spiritnya, lalu satu lagi yang isi adonannya. Nah, dengan demikian kalau misalnya suatu saat sase lover membuat banyak gitu jumlah untuk pesanan, sebentar lagi ada hari raya gitu, cukup diganti plastik yang berisi adonan, sementara yang isi spuitnya ini tidak perlu diganti-ganti lagi. Dengan demikian kita bisa bekerja lebih cepat. Nah, ini adonan yang
sudah ada di dalam plastik segitiga, kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang berisi fluid. Nah, pegang begini, tentu saja kita akan berat ya kalau menyemprotkan cara seperti ini. Caranya gampang supaya lebih ringan tangan kita. Pegang semampunya saja, jadi senyamannya saja di atas loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper seperti ini. Ya, baking paper ini sangat memudahkan kita bekerja supaya nggak bolak-balik poles loyang, tabur tepung, poles loyang, tabur tepung akan membuat loyang kita cepat kotor dan bolak-balik dicuci. Dengan adanya baking paper seperti ini bisa dipakai bolak-balik sampai 30 kali juga nggak apa-apa. Nah, lihat cara menyempritkan. Posisi tangan tegak lurus 90 derajat seperti ini, lalu disemprotkan agak ngambang. Tekan terus sampai dia berbentuk bunga, berhenti nyemprotnya baru diangkat. Gitu, ya. Lakukan sampai semua adonan habis, beri jarak sedikit antara satu bintang dengan bintang lainnya. Nah, bila sudah selesai seperti ini, kita tinggal bisa letakkan satu coklat chip ya di tengahnya supaya lebih cantik tampilannya. Bisa juga digunakan kismis atau coklat kancing. Kalau sudah selesai, siap untuk dipanggang pada oven yang bersuhu 140 derajat Celcius, paling tinggi 160 biasanya. Kenali oven masing-masing supaya didapat kue kering yang keringnya sempurna, tidak gosong. Ini ya. Nah, spreadnya sudah jadi. Gampang kan membuatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai jumpa. Kocok 100 gram mentega, 75 gram margarin, 120 gram gula pasir halus, dan 1/8 sendok teh garam selama 1 menit. Tambahkan 1 butir telur, lalu kocok rata. Masukkan 220 gram tepung terigu, 20 gram maizena, dan 20 gram susu bubuk sambil diayak dan diaduk rata. Semprit di atas loyang yang sudah dioleskan tipis margarin. Taruh 40 gram potongan ceri merah potong kotak di atasnya, lalu oven selama 30 menit dengan suhu 130 derajat Celcius sampai matang. Kocok 50 gram margarin, 50 gram mentega, 1/4 sendok teh garam selama 1 menit sampai mengembang. Masukkan 50 gram cream cheese, kocok sebentar. Masukkan 50 gram keju parut, kocok kembali sampai rata. Masukkan 1 kuning telur, kocok rata. Masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah, 20 gram susu bubuk, dan 20 gram maizena sambil diayak dan diaduk rata. Semprot tanpa spuit seukuran jari di loyang yang sudah dioles tipis margarin. Oles dengan 2 kuning telur, oven selama 50 menit dengan suhu 125 derajat Celcius sampai matang.